Selamat datang di Ligo Vilia. Di dunia ini banyak sekali kejadian aneh yang terjadi. Bahkan ada beberapa yang sempat terekam oleh kamera. Kali ini kita bakal membahas tentang 5 video rekaman yang mengerikan. Buat kalian yang suka dengan video-video mengerikan, silakan tekan tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru yang akan Ligo Vilia upload ke depannya. Terima kasih. Sekolah. Banyak dari kita mendengar kisah bahwa sekolah kita dulunya adalah sebuah tempat pemakaman atau kuburan. Entah itu mengada-ngada atau memang benar adanya. Tetapi nyatanya memang banyak terjadi kejadian angker dan aneh di beberapa sekolah. Kali ini ada sebuah video yang dipublikasikan oleh channel YouTube yang bernama Philipot Getter. Video itu berasal dari sebuah CCTV yang terletak di lorong di suatu sekolah. Jika kita melihat di ujung lorong tersebut, nampak seperti ada bayangan putih yang berjalan. Tampak seperti seseorang yang memakai baju panjang yang berwarna putih. Jika itu adalah siswa yang sedang sekolah, itu tidak mungkin. Karena video CCTV menunjukkan jam 10 malam yang artinya semua siswa sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi siapakah sosok putih itu? Menghilang. Kali ini ada sebuah video yang dipublikasikan oleh channel YouTube yang bernama Gamen 1. Video itu direkam di halaman sebuah gereja yang berada di salah satu kota di Inggris. Di video itu nampak kepala seseorang yang muncul di balik tembok bangunan. Kepala itu nampak seperti wajah perempuan dengan rambut pirang, dan wajahnya agak putih pucat. Namun setelah si pemegang kamera menghampiri orang itu, ternyata dia menghilang. Tidak ada siapapun di balik tembok itu. Jadi siapakah orang itu dan kemana perginya orang itu? Rumah sakit. Tempat di mana seseorang berobat ketika sakit. Dan ada beberapa juga yang meninggal di rumah sakit. Tidak heran jika rumah sakit banyak terjadi hal-hal mistis dan di luar nalar. Video ini dipublikasikan oleh channel YouTube yang bernama Paranormal Seekers TK. Di video itu nampak seseorang sedang bercanda dengan seorang suster di rumah sakit. Tiba-tiba saja ada sosok hitam yang lewat di balik pintu di belakang suster tersebut. Sontak seorang yang memegang kamera menyadari hal itu. Ia pun membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya. Dan ternyata tidak ada siapapun di dalamnya. Bahkan ada suatu benda yang tiba-tiba saja bergerak. No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, ¿eh? ¡Se mueve, ya se mueve! ¡Vete a la verga! ¡Se mueve, ya se mueve! Restaurant. Video ini berasal dari CCTV yang berada di sebuah restoran. Di video itu nampak seseorang wanita yang sedang makan-makan dengan asiknya sendirian. Tidak berapa lama ia pergi ke depan untuk mengambil sebuah piring. Setelah ia meninggalkan mejanya, ada beberapa kejadian aneh yang terjadi. Ada suatu benda yang tiba-tiba saja bergerak. Dan sehelai tisu yang tiba-tiba saja jatuh. Awalnya saya mengira tisu itu ditiup angin. Namun tiba-tiba saja piring makanannya pun juga ikut jatuh. Bagaimana angin bisa meniup piring yang berisikan makanan hingga jatuh? Hutan. Video ini dipublikasikan oleh channel YouTube yang bernama Real Ghost Official. Di video itu nampak seseorang yang berjalan di tempat sepi dan di sampingnya terdapat rimbunnya pepohonan.
Awalnya ia tidak menemukan hal aneh saat merekamnya. Namun ketika kameranya mengarah ke beberapa pohon yang berada di sampingnya, nampak seperti ada seseorang yang berjalan, memiliki kaki dan juga tangan. Tampak seperti anak-anak dengan badan yang tidak besar. Tapi apa mungkin seorang anak berjalan di hutan dengan seorang diri? Jadi apakah itu alien yang kebetulan terekam oleh kamera, atau itu hanyalah sebuah editan? Itulah tadi 5 video rekaman yang mengerikan. Jangan mudah percaya dengan apa yang tersebar di sosial media, dan tetaplah bijak dalam bersosial media. Terima kasih sudah menonton Ligophilia.